Que se la presenta el botán, que también la añada, no se mantiene. Oke, jumpa lagi bersama gue Faisal Alim Lakbar di channel Lakbar ID. Oke, pada video kali ini gue bakal share ke kalian yaitu loading screen Free Fire Mac versi 2.90.9. Dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini tentunya tema sesuai requestan kalian yang di video sebelumnya, yaitu tema dari jeduk-jeduk Gaby TikTok ya guys, atau Onyx Gaby. Oke, di sini untuk kalian yang mau download file loading screennya, silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas, dan untuk websitenya kita menggunakan website Mediafire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys. Oke, di sini untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat gue upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys. Oke, untuk tutorial cara pasangnya di sini kalian jangan skip-skip ya guys, agar kalian bisa paham tentang cara pemasangan loading screennya agar tidak terjadi kesalahan. Oke, di sini kita langsung saja ke dalam tutorial cara memasang loading screen Free Fire Mac-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara memasang loading screen Free Fire Mac versi 2.90.9. Dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini tentunya tema sesuai requestan kalian yang di video sebelumnya, yaitu tema dari jeduk-jeduk Gaby Onyx ya guys kayaknya. Onyx Gaby. Oke, di sini untuk kalian yang mau download file loading screennya, silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas, dan untuk websitenya kita menggunakan website Mediafire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys. Oke, di sini untuk aplikasi yang diperlukan sebagai media pengekstrakan file dan juga perpindahan file, kita menggunakan aplikasi Zarchiver. Ini dia untuk aplikasinya. Oke, di sini untuk kalian yang mau download aplikasi Zarchiver ini, silakan kalian download saja di Play Store secara gratis. Untuk ukuran dari aplikasi Zarchiver-nya yaitu sangat kecil, yaitu sekitar 4 sampai 10 MB-an. Tidak terlalu besar untuk ukuran aplikasinya karena sesuai fungsinya lah, itu cuma sebagai pengekstrakan file ya guys. Oke, di sini untuk kalian yang sudah mendownload semua bahan-bahannya, silakan kalian buka yang pertama aplikasi Zarchiver. Oke, setelah kita buka tampilan awal dari aplikasinya akan seperti ini. Di sini kalian cari aja file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screen-nya. Nah, biasanya setelah kalian mendownload file itu masuknya ke folder load. Ke folder ini biasanya masuknya karena kalian juga mendownloadnya melalui website Mediafire di Google Chrome, yaitu pakai link Mediafire ya, guys. Dan otomatis sudah pasti masuk ke bagian folder download. Oke, di sini punya gue dari folder download ini sudah gue pindahkan ke dalam folder konten. Jadi untuk foldernya gue sudah custom sendiri atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten Free Fire Mac. Ini dia. Oke, untuk punya kalian silakan kalian cari aja di bagian folder ini. Sudah pasti masuk ke bagian sini 100%. Oke, untuk file yang perlu kalian cari yaitu untuk namanya loading screen Free Fire Mac tema Gaby. Dan untuk ukurannya sendiri dari file loading screen-nya yaitu 20,42 MB. Anggap aja kita bulatkan ke 20 MB aja ya guys untuk file loading screen-nya. Oke, di sini untuk ukurannya masih belum ukuran yang normal lah. Nanti kalau kita ekstrak akan kelihatan ukuran yang normal yaitu di bagian video loading screen-nya. Oke, di sini untuk kalian yang sudah menemukan file yang masih berbentuk dokumen atau zip ini, silakan untuk kalian yaitu harus melakukan pengekstrakan file terlebih dahulu. Nah, untuk cara melakukan pengekstrakan file di sini sangat gampang sekali ya, guys. Cukup kalian klik saja filenya satu kali, lalu kalian ekstrak di sini. Oke, di sini disuruh masukkan password. Untuk passwordnya yaitu JJ ya guys, huruf besar semua atau singkatan dari jeduk-jeduk. Oke, untuk kalian yang sudah mengisi password, silakan kalian klik OK aja di bagian tengah. Dan otomatis ada folder tambahan di bagian paling atas yaitu folder loading screen Free Fire Mac tema Gaby. Oke, di sini silakan kalian buka aja ya guys yang bagian folder hasil ekstrak paling atas. Ini dia. Oke, setelah kita buka ternyata ada dua file. Yang pertama file HD atau file loading screen yang mau kita pasangkan. Dan tuh yang kedua yaitu file info ya guys, atau kita bisa sebut sebagai file pendukung untuk login.
Oke, di sini cara contohkan untuk cara pasang yang bagian file info terlebih dahulu, yang bagian warna putih ini. Untuk file info silakan kalian tekan lama, lalu kalian salin. Setelah itu kalian masuk ke bagian loading screen yang ada garis hijaunya di bagian paling atas, ini dia. Lalu kalian ke memori perangkat. Setelah itu kita masuk ke folder Android. Setelah itu ke folder data. Cari yang namanya com.ts Free Fire Mac, ini dia. Ke folder files, folder content chats, folder compulsory, dan folder android. Oke, untuk bagian file info kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah. Kita centang lakukan semua file, klik ganti. Oke, di sini untuk kalian yang sudah memindahkan yang bagian file info, kalian kembali saja ke file yang sudah kalian download tadi. Oke, ini dia. Kita akan pasangkan yang bagian file ID atau file loading screen-nya. Itu cara pasangnya sama aja, cukup kalian tekan lama, lalu kalian salin. Setelah itu kita masuk ke bagian atas, ke bagian loading screen dan ke memori perangkat lagi. Ke folder Android. Ke folder data. Cari yang namanya com.ts Free Fire Mac, ini dia. Ke folder files. Folder content chats. Folder compulsory. Dan ke folder Android. Ke game set bundle. Oke, untuk file data atau file loading screen-nya kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah. Kita centang lakukan semua file, klik ganti. Oke, di sini untuk kalian yang sudah memindahkan semua filenya, langsung saja kalian buka game Free Fire Mac-nya untuk pastikan apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen-nya. Oke, di sini untuk game Free Fire Mac-nya sudah kita buka. Dan di sini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys. Oke, di sini kita masih loading, kita tunggu aja untuk loadingnya tidak begitu lama. Oke, setelah berhasil terpasang, tampilannya akan seperti ini. Oke, untuk loading screen-nya ternyata sudah berhasil terpasang dan tampilannya akan seperti tadi ya guys. Oke, di sini untuk tutorial cara pasangnya sangat mudah dan gampang sekali, work 100% jika HP kalian support ya guys. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga pada tahu apa yang kalian tahu. Oke, see you next video.